Semenjak SMP udah pakai batu. Waktu tahun 90-an saya udah pakai 4. Sekarang pun saya udah pakai 4. Cuma rata-rata orang sekarang ini itu kan sebetulnya kebawain lah. Jadi ikut-ikutan. Jadi kalau saya pribadi emang dari dulu mungkin karena turunan orang tua juga senang batu, jadi emang sejak SMP SMA itu udah pakai batu akik. Kalau masalah batu akik itu ada kepuasan tersendiri, karena ini sebenarnya kalau kita mencintai sebuah batu misalnya gitu, oh, maha besarnya Allah. Karena kenapa? Batu tersebut sebetulnya tidak ada yang sama, tentu tidak ada yang sama. Dan kalau Anda browsing misalnya pancawarna, bukan lagi indahnya itu batu. Nah, sekarang Pak Ibu itu bacaan, bacaan itu ada seolah-olah hidup di batu. Sekarang mungkin warnanya misalnya ada hitamnya, tapi besok atau rusak, nah, setahun dua tahun itu makin bening, makin kristal, dan harganya pun selangit ini. Jadi kalau batu itu emang kalau harga sebetulnya tergantung orang suka. Jadi kalau misalnya orang suka 1 juta, 2 juta, bahkan miliaran orang bisa berani beli karena suka itu tadi. Jadi nggak ada yang standar. Istilahnya harga batu tidak ada standar sebetulnya. Nah, dulu terkesan pakai batu akik itu dibilang dukun. Nah, dukun. Paradigma berubah. Sekarang ada bagusnya sebetulnya pakai batu akik itu hiasan istilahnya, permata hiasan. Tetapi sebenarnya kalau konteks ke akidah ada beberapa unsur yang masih diperdebatkan, tapi saya waktu pengajian itu kebetulan Pak Ustadznya itu pakai batu akik. Saya tanya kepada beliau, kebetulan masa konsep ibadah. Pak Ustadz, saya bilang, kenapa Pak Ustadz kan pakai batu akik? Saya bilang, apa hubungannya dengan batu akik dengan ibadah? Dia bilang ada, itu sunnah Rasul, karena Nabi Muhammad pun pernah pakai batu akik. Nah, salah satunya batu Yaman yang saya pakai. Dan kebetulan kalau pakai apa namanya di apa center itu dia warnanya warna merah sebenarnya. Itu salah satunya. Yang kedua ada juga batu yang black onyx, itu yang menurut sejarah itu memang Rasulullah pernah pakai batu akik itu sebenarnya. Ini merah. Ini kalau di merah itu namanya ini batu akik Yaman. Ini kebetulan saya kalau ini dibilang apa namanya, ini hijau Garut. Nah, ini rapesia. Nah, kalau ini saya namain sendiri nih. Ini namanya Badar besi batik Halmahera Timur, karena saya dapatnya dari Halmahera Timur. Kebetulan kalau ini Badar besi karena unsur besi. Kalau saya pakai misalnya ini magnet, saya tarik begini, nah ini dia ngikutin, jadi ada unsur ini apa namanya, unsur besinya. Bukan karena ikatannya, bukan karena kalau pakai ini dia tidak ada reaksi apa-apa. Nah, ini ada, ini dia ada unsur besinya. Ini motifnya saya poles, ini baru buat semalam nih. Kebetulan bongkahnya ini kebetulan waktu dinas keluar saya dapat itu. Koleksi kira-kira ya kurang lebih ada 100 lah. 100-an ya. Kalau misalnya ini yang udah diikat sekitar masa 50-an, tapi kalau misalnya belum diikat ya sekitar kurang lebih sekitar 100. Ya adapun saya koleksi sebenarnya bukan hanya batu akik aja, ada koin, ada perangko, ada uang kertas gitu kan. Jadi koleksi itu bukan hanya sekedar batu. Mungkin suatu saat kalau kita bisa mengelolanya, saya yakin bahwa mungkin kayak negara Birma, jadi negara Indonesia akan makmur dan maju gara-gara batu akik kalau bisa mengelolanya, karena potensinya hampir semua prospek itu masalah batu akik itu semuanya ada. Seperti sekarang udah booming misalnya Garut, Krawing, misalnya Prorobo, terus ada Aceh, ada Ternate, ada Kalimantan, sekarang berbooming lagi misalnya Gorontalo. Nah, itu potensi semuanya, dan harganya ya di luar daripada akal sehat sebetulnya kalau harga masalah batu akik. Saran untuk bagi pemula sebetulnya bolehlah ikut-ikutan, tapi jangan terjerumus sama
istilahnya hayat batu itu apa, karena terhubung ke musik. Dan kalau saya pribadi dulu memang malas saya menghafal batu itu, karena kenapa, cenderung orang bisa ngepautin, oh sombong, sombong itu buat pengasihan misalnya. Nah, itu jangan sampai ke sana, karena kita pakai-pakai aja, kalau suka ya pakai saja. Kalau memang konsep nabi ya hanya sunnah aja, jadi jangan dihubungkan dengan ke mistik. Itu ya saran saya supaya jangan sampai menyimpang betul daripada akidah sebelumnya.